Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Rayhan Sasurahman dari kelas Manajemen Karyawan B dengan NIM 34022004546. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membuat file perusahaan dagang ya. Seperti biasa, masuk langsung ke aplikasinya, ke My Accounting. Kita ke create, yang create ya. Terus kita next. Sini serial numbernya sesuaikan aja, lalu namanya ini alamatnya. Nomor 10 nomornya. Lalu email address-nya. Setelah itu kita next ya. Nah, ini laporan keuangannya mau di tahun berapa? Saya kayak tahun 2019 ya. Selama 1 tahun, ini dari Desember, sininya Januari, ininya dan next, next lagi. Nah, di sini kita tetap pilih nomor ini yang nomor 2 ya. Soalnya kita mau import akun-akunnya dari Microsoft Excel seperti biasa. Dan next. Nah, ini untuk penyimpanannya. Saya akan simpan ini di folder ini ya. Kita next. Ini seperti biasa masuk ke sini. Nah, oke, seperti itu cara membuat file perusahaan ya. Seperti biasa, tidak jauh berbeda, malah sama-sama aja kayak gitu. Oke, terima kasih untuk pengimportan akun akan ada di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.